Pemirsa, kopi pada umumnya dihidangkan dengan air panas lalu kemudian dicampur gula aren atau susu. Namun ada satu hal yang unik, salah satu warung kopi di Mapujo, Sulawesi Barat menyajikan kopi dengan dicampur buah alpukat. Seperti apa sensasinya? Inilah liputannya untuk Anda. Ternyata ada banyak cara unik untuk menghidangkan kopi hingga terasa lebih nikmat. Biasanya kopi hanya dicampur susu atau gula aren. Namun di tempat ini, salah satu menu yang ditawarkan kepada pengunjungnya adalah avocado coffee, sebuah perpaduan antara kopi dan buah alpukat. Tempat warung kopi ini diberi nama Warkop Kopi Lobby dengan tagline-nya Zona Kopi Terbaik. Sementara avocado coffee menjadi menu andalan dan favorit dari pengunjungnya. Berbeda dengan kopi lainnya, minuman ini memiliki tampilan yang sangat kekinian. Rasanya pun cukup unik, karena buah alpukat dan kopi ternyata bisa dinikmati secara bersamaan. Saat menikmati avocado coffee, pengunjung akan menikmati sensasi baru, lantaran campuran kopi dan alpukatnya sangat pas. Terutama bagi pecinta kopi dan kaum milenial yang selalu mencari varian kopi baru untuk dinikmati. Kopi, ini rasanya perpaduan antara jus alpukat dengan kopi. Jadi di sini sangat terasa perpaduannya dan terasa enak sampai di lidah dan tenggorokan. Pas sekali. Banyak orang pesan begitu. Iya, kebanyakan yang begini dipesan. Dalam pembuatan avocado coffee ini, buah alpukat di blender lalu dicampur dengan kopi. Kemudian di atasnya diberi ice cream dan coklat wafer. Nah, tentunya Anda juga tertarik kan untuk menikmati sensasi baru dari meminum kopi. Cobalah untuk memesan avocado coffee di Warkop ini. Dari Mamuju, Randy Christian, iNews, melaporkan.